Mudah-mudahan dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kedatangan Habib Umar ke negara Singapura ini bikudumihi wa kudurihi, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati mubarak lana wali jami' insyaAllah, amin Allahumma amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ad-Da'iya Ilallah Syekh Hilmi Bakhur, asalnya daripada Lebanon. Asalnya daripada Lebanon, para jemaah sekalian, masya Allah. Dan sekarang bermustautin di Adelaide, Australia. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bless our beloved Syekh Hilmi Bakhur. May Allah Subhanahu Wa Taala bless his life, bless his da'wah, insya Allah, amin Allahumma amin. Dan tidak lupa juga kepada segenap para asatizah, Ustaz Hussein Adam, Ustaz Sofian Yadi, Ustaz Ali Rohani, dan semua para imam, para bilal, dan para alim ulama yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi penghormatan saya kepada beliau. Dan juga sama-sama kita doakan guru kita Ustaz Tengku Muhammad Fauzi yang berada di bumi Baitul Maqdis, memimpin para jemaah ziarah ke Masjidil Aqsa, memimpin para jemaah melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, dan memimpin para jemaah menunaikan ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pulang ke tanah air dalam keadaan sihat wal afiat, dan dikurniakan umrah maqbulah, sa'ya masykura, dhanban maghfura, tijaratan lan tabur, amin Allahumma amin. Dan sama-sama kita juga membaca surah Fatihah untuk yang bermohon. Ada yang sakit, ada yang meninggal, banyak sekali nama-namanya di sini. Minta maaf tak dapat saya sebut satu persatu, banyak sangat nama. Tapi insyaAllah kita sama-sama baca surah Fatihah. Nanti saya akan minta Habib Umar Jailani untuk membuka majlis ini dengan ratib Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan majlis kita. Fatihah. Ya Rasulina Rasulillah, wa adi wa sahbihi wa min wala, wa al-intifaa wa al-tabaa hudan, ala niyatul mubarak ala hadhihi al-layla wa nawrakul layali, wa yus'alna fiha bima yus'al fihi, al-khayr wa al-ikram wa al-barra wa al-mudhur alayhi minhu subhanahu wa ta'ala, wa al-hamur wa hamur al-masjid, wa al-salah, wa al-qiraa, wa al-dhikr, wa al-ilm, wa mujahadat al-nafs, wa ja'alaha inshaAllah ta'ala عظية قلبية جعلها مزكاة وتفلح من زكاها ومنحب ومدسها. اللهم أكرمنا في هذه الليلة ولا تضعنا، أسعدنا ولا تشقينا، وأعفنا ولا تؤثر علينا، وأرحمنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين، عفو البلاد والعباد، جعلنا من أهل الرشاد، واغفر لنا شر أهل الفساد، جعلنا من خير العباد، يا كريم يا جواد، سر الفاتحة إلى حضرة النبي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya rasulullah labbaika ya habiballah labbaika ya nabiyallah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah عدنا ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد para alim ulama para habaib وبالخصوص الحبائبنا الأكرمين para alim ulama para asatizah para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Berpujilah dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini dapat sama-sama kita berkumpul di dalam suatu majlis yang ia merupakan taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda bersendapat baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperjelaskan idza marartum bil riyadil jannah farfa'u. Apabila kamu melewati taman daripada taman-taman syurga maka berhentilah berhenti di sini dijelaskan iaitu berhenti dan duduk hadir ada ulama jelaskan berhenti di majlis taman-taman syurga adalah dijelaskan satu taman-taman syurga yang dimaksudkan adalah orang-orang yang duduk sedang mempelajari ilmu agama dan lagi satu diperjelaskan orang-orang yang sedang duduk kecuali tidak ada kerja mereka duduk duduk mereka bersembangnya mereka duduknya mereka berehatnya mereka santai-santainya mereka relax-relaxnya mereka duduk menyebut dan memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mudah-mudahan kita berada di dalam taman syurga ini dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongan orang-orang yang senantiasa membasahkan lidahnya memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu puji Nabi Muhammad para jemaah yang dirahmati Allah? Kenapa kita perlu mengagungkan Nabi Muhammad para jemaah yang dirahmati Allah? Kenapa kita perlu memuliakan Nabi Muhammad para jemaah yang dirahmati Allah? Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Allah Subhanahu wa taala sendiri mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi Ayat ini memberikan kepada kita mengkhabarkan kepada kita menceritakan kepada kita memberitahu kepada kita menginfokan kepada kita Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah agak-agak berapa jumlah malaikat wallahu alam kita pun tak tahu setiap kita ada malaikat kiraman katibin dua malaikat yang mulia tugasnya apa katibin mereka tulis apa sahaja yang kita buat ya mereka mengetahui ya, apa sahaja yang kita laksanakan mereka mengetahui kita tidur jam berapa dia tahu kita makan jam berapa dia tahu setiap hari berapa banyak kali selawat dia tahu kita sembahyang ke tak sembahyang dia tahu Allahu Akbar malam ni siapa menang Liverpool ke Manchester United pun dia tahu Allahu Akbar dah makan ke belum makan pun dia tahu semua ditulis Allahu Akbar hatinya kepada Allah hatinya hanya kepada Allah dan bila ia sujud
sujud kepada Allah bila ia berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah, semuanya ditulis. Maka di sini diperjelaskan Allah dan malaikat berselawat, yusalluna. Bagi siapa yang tahu bahasa Arab, fahamlah perkataan ini. Diperjelaskan oleh para alim ulama, yusalluna ini adalah suatu perkataan yang mana ia memberi makna bukan past tense, bukan present tense, tapi dijelaskan present continuous tense, yang mana ia mengkhabarkan kepada kita Allah dan malaikat dan seisi alam ini dari azali, dari dulu sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah, dan sampai kita dibangkitkan, sampai masuk ke syurga ke neraka ke, tetap mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah alam ini selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula kita para jemaah yang dirahmati Allah? Dijelaskan di dalam beberapa keterangan, wan man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali saja, maka Allah Taala, maka aku balas selawat tersebut. Dalam hadis diperjelaskan Allah Subhanahu wa Taala kembalikan roh ke jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jawab selawat setiap umatnya. Tetapi macam mana Nabi jawab, kita boleh dengar ke? Kita tak dapat dengar, para jemaah sekalian. Kenapa kita tak dapat dengar? Sebab kita dan Nabi dah tak sama tempat. Nabi berada di Rafiqul A'la, Nabi berada bersama Allah Subhanahu wa Taala, berada di dalam syurga Jannatul Firdaus. Nabi kenal setiap umatnya. Ini Fulan bin Fulan, ini dia Hasan Sayyidul Rijal, ini dia Ahmad bin Qasim, ini dia Qasim bin Ahmad, ini dia Muhammad Salah, ini dia, dan segala macam. Nabi kenal setiap umatnya yang apa? Memperselawat kepada umatnya. Dan ingatlah para jemaah yang dirahmati Allah, kalaulah Nabi itu besar, agung, mulia, kita tengok dalam sembahyang kita. Saya rasa kita semua belajar fikir, tahu kita tentang solat, tahu kita rukun-rukun solat. Salah satu dari rukun solat adalah perlu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat, para jemaah sekalian, tengok bila kita baca, bila kita duduk tasyahud, baik ia tasyahud awal atau tasyahud akhir, ataupun kita sebut tahiyat awal atau tahiyat akhir, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa lagi kita baca? Assalamu alayka. Pada siapa? Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai akhir tahiyat tersebut. Bila dah mengucap syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah, apa kita baca? Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lihat begitu besar, sampai dalam solat pun dijadikan rukun untuk sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kita berada pada bulan yang baik, kita berada pada malam yang baik, kita berada pada hari yang baik, dan kita berada di rumah Allah, di dalam masjid yang mana tak boleh sembarang-sembarang masuk dalam masjid. Kenapa saya mengatakan tak boleh sembarang-sembarang masuk masjid? Minta maaflah para jemaah sekalian, masjid bukan shopping center, masjid bukan mall, masjid bukan supermarket, masjid bukan MRT station, masjid bukan airport, masjid bukan terminal, masjid bukan interchange. Tapi masjid untuk orang yang taqarrab ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu kita tengok para jemaah sekalian, masuk mall, masuk mana-mana tempat pun, pasar ke, supermarket ke, hypermarket ke, shopping center ke, apa ke, lain dengan kita masuk masjid. Masuk masjid, langkah kaki kanan, baca doa masuk masjid, solat tahiyatul masjid,
niat i'tikaf. Ada orang pergi Mustafa Center, kenapa dia pun pergi Mustafa Center? Nak niat i'tikaf. Ada? Tak jumpa para jemaah sekalian. Kalaulah ada orang pergi Changi Airport, buat apa? Saya nak pergi gate 21A. Untuk apa? Semayang tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Salah tempat sepatutnya orang ni pergi hospital mental. Mana ni? Betul tak betul para jemaah sekalian? Lihat. Maka kita berada dalam masjid, perlu jaga tata tertib dalam masjid. Kenapa perlu jaga tata tertib dalam masjid? Masjid rumah Allah. Bukan rumah. Bukan rumah sembarang-sembarang. Rumah Allah. Siapa wajib untuk bersujud di dalam masjid? Hamba Allah. Hamba Allah itu siapa? Diri kita semua ini para jemaah yang dirahmati Allah. Baik yang bagaimana pun background kita, baik yang sakit, baik yang tak sakit, baik yang rendah, baik yang tinggi, baik yang hitam, baik yang putih, bila dia berada di masjid, perlu dia ingat dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, iaitu apa? Memanggil orang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar pahala Bilal ini, besar pahala orang yang muadzin ini. Kerana apa? Ia hidupnya di dunia untuk panggil orang untuk sujud kepada Allah. Sampai dalam hadis diperjelaskan, barang siapa yang hidupnya di dunia pernah azan 70 kali, maka terumpahnya ada di syurga. Subhanallah. Maka lepas ini satu-satu pergi register di office Nasir Mujahidin jadi Bilal. InsyaAllah semua terumpah kita di syurga. Amin. Tak nak terumpah kat syurga? Tak apalah, saya pakai capal lagi pergi syurga. Ya. Ya. Lihat pada jemaah yang dirahmati Allah. Besar pahalanya orang berada di masjid. Dan bila dia angkat takbir, lihat dia angkat takbir, dia menghadap mana? Menghadap kiblat. Dia angkat takbir, apa perkataan dia sebut? Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi sekali darjat orang yang bertakbir di dalam masjid, orang yang beribadah di dalam masjid. Berkata para alim ulama, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍa'an. Kenal kita Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq? Kenal para jemaah sekalian? Apa khabar, baik, sihat? Dah makan malam? Antuk aja semua? Masya-Allah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat daripada beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperjelaskan kalau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan lapar, dia angkat takbir Allahu Akbar, hilang alam ini. Kerana apa? Besar dia perkataan Allahu Akbar. Kalau dalam keadaan kenyang, dia angkat takbir, tidak dapat merasakan khusyuk dalam angkat takbir. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siang malamnya lidah tidak berhenti memuji kepada Allah. Siang malamnya tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Kalau diri kita macam mana para jemaah sekalian? Kenyang boleh takbir atau ihram? Tak boleh, tak khusyuk. Kalau lapar? Lagi tak boleh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tengok jauh kita antara kita dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Uthman bin Affan, kenal kita Sayyidina Uthman? Sahabat Nabi juga. Sampai dijelaskan apa? Sayyidina Uthman ni malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman. Kerana apa? Sayyidina Uthman bin Affan ini, beliau adalah orang yang apa? Membaca Al-Quran siang dan malam. Siang dan malam membaca Al-Quran. Sampai di dalam sembahyangnya beliau-beliau angkat takbir dan beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh beliau. Agungnya kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Abu Bakar begitu, Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Uthman begitu, Sayyidina Ali begitu, dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in begitu, agak-agak macam mana Nabi Muhammad? Ha? Agak-agak macam mana Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran, para sahabat ada yang sampai menggigil badannya, bergoyang badannya. Allah sebut dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Maka begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berkatkan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan dengan kedatangannya para alim ulama dari kota Mekah, dari kota Mesir, Syekh Ridwan al-Amiri, dari Lebanon, Syekh Hilmi Bakhur, dan juga para alim ulama dari tanah air kita, mudah-mudahan seperti mana sekarang ini kita berkumpul, kelak di yaumil mahsyar kelak kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada satu saf bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah liwanya, payungnya, di bawah umbrellanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Okey, silakan. Salatu Ya Rabbi, salatu
untuk menambahkan keberkatan dalam majlis ini, saya menjemput ada ya inallah Syekh Hilmi Bakhur daripada Lebanon untuk menyampaikan sepatah dua kata nasihat lebih kurang dalam masa 5 hingga 10 minit. Sesudah itu insyaallah akan kita dengarkan juga nasihat daripada Al-Habib Marjailani insyaallah. Sebelumnya saya aturkan kepada Syekh Hilmi Bakhur, falyatafadhal masyhur. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، وحبذا ربا وحب دينا، وحبذا محمد هادينا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا عظيم الجاه، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين يوم الدين. All praises due to Allah. And may Allah سبحانه وتعالى raise the rank of our master Muhammad and protect his nation from that which he fears for them. It gives me a great pleasure as a sinful person, إنسان غالق في المعاصي, to be around scholars of Islam, especially شيخنا وحبيبنا الحبيب عمر بن حامد بن عبد الهادي الجيلاني حفظه الله, الأستاذ سيف الرجال, the ulama and the scholars and the sadiza. When they present, I shouldn't be talking. When they hear, I shouldn't be giving a speech because I need to work on myself. Dear brothers and sisters in Islam, al-ikhlas in the deed, the sincerity in doing something is a great thing. And Nabi alayhi salatu wa salam said, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَحَدَكُمْ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَنْ يُبْقِنَهُ. The Prophet alayhi salatu wa salam said in the hadith, what means, Allah subhanahu wa ta'ala would raise the rank of the person when he do a good deed, to do it properly. They said, and how we do it properly, Ya Rasulullah? He said, to clear it and to purify it from any bad innovation and insincerity. So the husnul maqsid is a great thing. Sayyiduna Ibrahim ibn Adham, he was a great scholar. He died in 161 al-Hijrah. He said, one day I was going to sleep in a mosque. It was a very cold night and I was hungry and I was tired and I had nowhere to go. I went to the mosque to sleep in. The guard of the mosque kicked me out of it. I tried again and then he dragged me to the rubbish bin where the rubbish are. I looked to my right, I found a laborer, a man who is working. I said to him, As-salamu alaykum wa rahmatullah. He did not reply the salam. I was shocked. He said, I said again, As-salamu alaykum wa rahmatullah. He did not reply. And he's looking right,
and left. All the time he's working. When he finished, he came to me, Ibrahim ibn Adham, saying, he said to me, wa alaykum as-salam wa rahmatullah. I told him, what's your problem? I said that twice and he did not reply. And he looking right and left. He said, I was working. And I was worried if I reply salam to you, I will be distracted from the work I've been paid for. And he said, how much you get paid? He said, dinar wa danaq. Let's say $1.50 in our days. He said, and what do you do with it? He said, $1 goes to my nephews, the orphans one, and $0.50 go to me to live and to be able to survive. He said, you were looking right and left, why? He said, I was waiting for the death. I wasn't sure if the death will come from my right or from my left. He said to him, Billahi alayk, I ask you by Allah subhanahu wa ta'ala, have you ever asked Allah subhanahu wa ta'ala for something and wasn't granted to you? He said to him, yes. I always ask Allah for 20 years for a dua and I haven't been granted this dua before. He said to him, what is it? He said to him, I was asking Allah to see Ibrahim ibn Adham. He said to him, Wallahi laki la ilaha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala will for me to come dragged to you, to the beam, to make sure that your request is fulfilled. And this is the ikhlas. This is when you are mukhlas, when you are sincere in asking Allah subhanahu wa ta'ala. And this majalis is majalisul baraka. Sayyiduna Sufyan ibn Uyayna said, bi dhikri salihin tanzilur rahamat. So when we mention the name of Rasulullah, what's gonna happen? When we mention the name of awliyaullah salihin, what's gonna happen? We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us, to bless us, and to make us among those who enter paradise without any prior punishment. Allahumma ameen, ya Rabbal alameen. I have a small request before I sit down. I want you to repeat after me, loudly. Let's shake the mosque. You ready? Yes. It doesn't look like you're ready. Are you ready? Yes. Ya Rasulullah. May Allah protect you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Kita ucapkan jutaan terima kasih. Thank you so much to our beloved Sheikh Hilmi Bakhur. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, protect him inshaAllah. And may Allah subhanahu wa ta'ala give him strength to always give the best guidance to the Ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and may Allah subhanahu wa ta'ala help his da'wah in Adelaide, Australia, and may Allah subhanahu wa ta'ala return you to Singapore again, insyaAllah. Walaan insyaAllah para jemaah sekalian, insyaAllah sekarang kita akan sama-sama mengikuti bacaan selawat qasidah daripada bumi Mesir, daripada bumi negara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang akan dilantunkan oleh Syekh Ridwan Jumaah. Fadil tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah. Yeah.
الأسحار صل على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على في ذمة الله حتى يصبح.
Di dalam sebuah hadis sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya sesiapa yang solat isyak berjemaah maka pada malam tersebut dia tidur dalam keadaan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzimmatullahi la tukhfar wa la tukhtaraq. Dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala tiada siapa yang dapat menembusinya dan tiada siapa yang dapat menghalangnya. La min insin wa la min jin. Ya, tidak ada manusia yang boleh melakukan sedemikian ataupun jin juga tidak boleh melakukan sedemikian. Wa la syaitan. Dan syaitan juga. Karena Allah qad ahataka ayyuhal muslim wa anta fi baitih wa anta fi amanih. أحاطك بحصرة لغات من الحفظ والرعاية والحصانة. Sesungguhnya apabila kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kita ini di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. سمعتم كلام أهل العلم والدعوة. Kita sudah dengar kata-kata daripada ahli-ahli ilmu dan ahli dakwah. وسمعتم فيها من الترغيب. Dan kita dengar perkara-perkara yang mengajak kita melakukan kebaikan. Wata'awatul salihah ila al-ibtida' bil Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Yang mengajak kita untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa subhanahu wa ta'ala qad anba'ana wa akhbarana fi kitabih wa ala lisan Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan kepada kita di dalam Al-Quran dengan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam annastajiba lahu liyatakuna lana al-hayatu as-sa'idah fi dunya wal akhirah. Untuk kita menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup di dunia ini dengan keadaan gembira dan juga di akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli jika da'akum lima yuhyikum. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana panggilan itu menghidupkan diri kamu. Al-majalis allati yakunu fiha dzikru Rasulillah. Majlis yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khabari wa sirati Rasulillah. Kisah-kisah baginda, sejarah baginda SAW. Dan diangkat suara untuk berselawat, bersalam kepada Nabi SAW. Inilah majlis-majlis yang akan dipersaksikan. Yang disaksikan para malaikat. وتستجاب فيها الدعوات ومستجابك الدعاء ويغفر الله فيها الزلات dan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa ويكون للإنسان سكينة وهو جالس في أحضان رحاب المولى سبحانه وتعالى dan kita mendapatkan ketenangan yang di mana kita berada di tempat rumahnya Allah Subhanahu wa taala والسكينة هذه la yumkinu an tu'abbara 'anha bil 'ibarat. Dan ketenangan yang kita dapatkan ini tidak dapat kita mampu untuk cakap dengan kata-kata. Walakinnaha sirr. Dia itu rahsia. Wa hadha sirr yakunu maknunan fil qulub. Dan rahsia ini tersimpan di dalam hati. Lakinna atharahu yakunu badiyan wa zahiran wa jaliyan. Tetapi kesan daripada perkara tersebut kita dapat lihat. ويورث امرا مهما جدا dan ia mendatangkan sesuatu perkara yang sangat penting وهو ان الله يقذف في قلبك ايها الجاء ايها المستقيم الذي استجبت لله سبحانه وتعالى ونزلت عليك السكينه dan di mana Allah Subhanahu wa taala daripada kesan dicampakkan dalam hati kita kesan-kesan daripada sakinah tersebut يزيل على قلبك ما يكون لك من نظام المراقبة لله سبحانه وتعالى ديننا وطريقا موصلا إليك. Yang mana Allah Taala akan menjadikan dalam diri kita sifat yang namanya muraqabah. Kita sentiasa merasakan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifat ini menjadikan kita orang-orang yang berjaya dan berbahagia. وهذه اللحظات التي تكون بينك وبين المولى سبحانه وتعالى تتغير فيها الأحوال بغير أسباب.
Dan keadaan kita sekarang bersama Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana kadang-kadang kita merasakan keadaan kita ini berubah tanpa kita sedar daripada mana perubahan itu. Wa bal asbab illa takhlis al-qalb min as-siwa' ghayr Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya adalah apa? Apabila hati kita, kita sudah kosongkan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yahduthu fiha umurun aqiba walau mimman kana ba'idan walau mimman kana 'asiyan. Dan kalau kita lihat perkara ini sangat ajaib, walaupun kita ini mungkin banyak melakukan dosa, kita ini banyak melakukan kesalahan, tapi apabila Allah taala mencampakkan perasaan tersebut, kita berubah menjadi orang yang lebih baik. يتوب إلى الله توبة صادقة فيبدل الله سيئات حسنات. Sehingga ia membuatkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa kita itu digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut itu menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan. كَانَ سَيِّدُنَا عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, imaman wa khalifatan adilan, seorang imam, seorang khalifah yang adil. Wa qad dakhala unasun fi dinillahi kuthur, dan ketika itu ramai orang yang masuk ke dalam agama Islam. Min ahli alkitab wa min al-arab, daripada orang-orang ahli kitab dan orang-orang Arab. Wa lam yakun hunaka al-iman qad tarassaha fi qulubi kathirin minhum, namun keimanan itu belum lagi sebati di dalam diri mereka. Fakana ba'dhum yata'ata al-khamra sirran, sebahagian daripada mereka senyap-senyap minum arak. Fada'afa Sayyidina Umar 'uqubat al-khamr, dan Sayyidina Umar meletakkan hukuman untuk orang yang meminum arak. Wa rafa'a haddan shurb al-khamr marratayn. Maaf, dan pembenaran di situ Sayyidina Umar mengangkat hukuman orang yang meminum arak sebanyak dua kali hukuman tersebut. Maka syabun mubtala, jadi di situ ada seorang anak muda yang Allah Ta'ala uji dia. Akhadha karuratan fiha khamr wa kharaja biha min makanin yurid wa an yashrabaha min makanin mukhtafiyan fi. Jadi pemuda tersebut membawa arak tersebut ke tempat yang tidak dilihat orang untuk dia minum. فلما خرج كان سيدنا عمر في الشارع مقابله يمشي. Dan apabila dia keluar, Sayyidina Umar perasan yang dia sudah keluar bawa perkara tersebut. Wa Sayyidina Umar yamshi min huna wa dhaka yamshi min huna wa la budda an yaltaqiyan. Dan ketika Sayyidina Umar sedang berjalan, lelaki itu pun berjalan, pasti lelaki itu akan bertemu dengan Sayyidina Umar. فلما خرج Sayyidina Umar خاف والتعب. Jadi bila dia nampak Sayyidina Umar, pemuda tadi rasa takut. Wallaha karurat al-khamri tahta thiyabah. Jadi dia sembunyikan khamr tadi, arak, dalam baju dia. Walamma rajaha Sayyidina Umar sallama alaihi wa qala assalamu alayka ya amiral mu'minin. Jadi bila Sayyidina Umar lalu, dia terserempak ke Sayyidina Umar, dia pun memberi salam, assalamu alayka ya amiral mu'minin. Radda alaihi salam. Maka Sayyidina Umar pun menjawab salam. Tumma qala lahu Sayyidina Umar ya ghulam, aina al-darurah allati kunta tahmiluha. Jadi Sayyidina Umar ketika nampak anak muda tersebut, Sayyidina Umar mengatakan, wahai pemuda, mana kau letak tadi botol arak tadi? Wa yadhunnu anna Sayyidina Umar lam yushahid. Jadi dia ingat Sayyidina Umar tak perasan apa yang dia lakukan. Jadi dia tak dihilah, dia katakan, wahai Amirul Mukminin, aku simpan dalam baju aku. Kata fiha, dia kata aku yang ada di situ. Kata fiha khal, dia kata ini juga. Kata ini, kata nak syuf, dia kata tunjukkan kepada aku. Saya nampak minta. Fa'akhadha'ayatahu wahai yata'at. Jadi bila nak keluarkan tu dah menggigil. Wahu mungkinun bil'uqubah, dia takut nanti diberi hukuman. Walakin halahbah tawajjaha biha ilallah subhanahu wa ta'ala wa gala ya Rabb in tubta aliyya la ukalifu al-khamr abada. Jadi ketika itu juga lelaki itu dengan penuh ikhlas mengatakan, ya Allah, aku taubat dan aku takkan minum khamr lagi lepas ni. Wala asika abada, dan aku takkan melakukan maksiat di atas kamu. Fahadha Sayyidina Umar fakataha haidahi khamr. Jadi bila Sayyidina Umar ambil botol arak tersebut, Sayyidina Umar rasa ini juga ni. فقال له سيدنا عمر عفوا وظننا بك ما انت بريء منه. Jadi Sayyidina Umar meminta maaf kepada dia, mengatakan, aku minta maaf, aku telah bersangka buruk ke atas kamu.
هذه اللحظات inilah waktu yang aku sebutkan tadi hadhihi nafahat inilah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala innakum fi ayami lahdikum nafahat ala fata'amru laha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada hari-hari yang Allah ta'ala memberikan hembusan-hembusannya kepada kita maka hendaklah kita mendapatkan hembusan tersebut uhdhur hadhihi al-majalis hadirlah majlis-majlis seperti ini wa qum biha mustanis dan bila kita bangun daripada majlis ini kita merasa tenang dan gembira wahdhur bi qalbik hadir dengan hati wa kun fi lahzatin ma'a rabbik dan hendaklah kita menghadirkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yataghayyaru haluk insyaallah keadaan kita pasti akan berubah wa tanalu ma tatlub min khairid dunya wal akhirah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat wa ya'tika min Allahi ma la tahtasib dan kita mendapatkan kenikmatan yang tidak terkira daripada Allah wa la yakhthuru lak 'ala bal yang mana kita tidak akan dapat terfikir daripada akal kita. Dan Maula Subhanahu wa Ta'ala yu'ti wa la yubali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa ada kira daripada pemberiannya. Ya ibadi, yaqulu Allah fi hadis qudsi. Dalam hadis qudsi disebutkan Allah Ta'ala memanggil kita wahai hamba-hamba-Ku. Law anna awwalakum wa kanaulah orang yang pertama daripada kamu wa akhirakum dan yang terakhir daripada kamu insakum dan manusia wa jinnakum dan jin وَقَفُوا dan semua itu فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فِي صَحِيحٍ وَاحِدٍ berkumpul di satu kawasan فَسَأَلُونِي semua minta kepada فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسَأَلَتَهُ semua orang aku beri satu persatu aku yang meminta مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْءٍ sesungguhnya tidak akan berkurangan daripada kerajaanku walaupun sedikit قال الخضر وهو مع سيدنا موسى في السفينة jadi Sayyidina Khidr bersama Sayyidina Musa apabila di perahu وَأَنَا فَإِذَا طَائِرٌ عَلَى جَنَاحِ السَّفِينَةِ يَنْقُلُ بِمِنْقَالِهِ فِي الْبَحْرِ jadi di situ ada burung yang apa mencibuk air daripada dia punya apa mulutnya burung tersebut ke lautan tersebut فَقَالَ مَا عِلْمِي فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ لِمُوسَى مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر بمقاله. Jadi Sayyidina Khidir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa kalau kamu lihat burung tersebut, bagaimana dia menciduk air itu, ilmu aku dan ilmu kamu itu tidaklah apa nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat macam tadilah aku burung tadi ciduk, itulah sikit nak dibandingkan dengan ilmu Allah seluas lautan. Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang rahsia. Ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum. Tidaklah tiga orang itu berbisik, Allah Ta'ala lah yang keempat yang mengetahui apa yang mereka bisik. Wa hakadha ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaghibu 'an shay'in. Jadi begitulah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada terlindung daripadanya sesuatu. Wa ma min ghaibatin fi as-sama'i wal ardh إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. Jadi tidaklah sesuatu perkara yang ada di bumi ini kecuali ilmunya itu Allah Subhanahu wa Taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. وما تسقط من ورقة. Dan tidaklah jatuh daripada daun daripada pokok. وما تسقط من ورقة. Tidaklah kamu itu jatuh. إلا من أوراق الشجر. إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى. Kecuali Allah Taala itu tahu betapa banyaknya bilangan daun-daun yang gugur. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. Dan tidaklah daun-daun itu gugur dan juga biji-biji yang apa yang ada di muka bumi ini. ولا رطب. Tidaklah ada perkara makhluk-makhluk yang jenis manusia. Wala yabis atau makhluk-makhluk yang basah atau makhluk-makhluk yang kering illa fi kitabim mubin kecuali itu dituliskan di dalam kitab mubin di sisi Allah Subhanahu wa taala ayyuhum min qawlin illa ladayhi raqibun atid tidaklah kita melafazkan sesuatu perkara kecuali situ ada raqib dan atid wa huna darajatun iman tartaqi dan beginilah dengan kita mengetahui perkara tersebut iman kita meningkat wa huna maqamatu ahlillah ta'tali begitulah maqam-maqam ahlillah meningkat dengan perkara tersebut bisa lebih muraqabati lillah
kerana mereka merasakan muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala melihat kita di mana kita berada. Maqamul ihsan, dan inilah maqam yang dinamakan maqamul ihsan. Alladhi i'tana bihi ahli tasawuf, yang mana ahli tasawuf mengambil berat tentangnya. An ta'budallaha ka'annaka tarah, untuk kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, kalau kita tidak melihatnya maka Allah itu melihat kepada kita. Hadha huwa al-iman, inilah keimanan. Wa hadha huwa al-yaqin, inilah keyakinan. Wa hadha huwa tahqiq li amrillah subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi membantu kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ibullah fis-sirri wal-'alan, dan hendaklah kita menjaga diri kita di dalam keadaan bersembunyi ataupun dalam terang-terangan. Tukhlisul ibadata lillahi in hadara an-nas aw lam yahdhuru, ikhlaskanlah kita dalam beribadah kalaupun depan manusia atau di belakang manusia. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Taala dengan ikhlasnya. Hadhihi al-majalis fi mithli hadha al-makan al-mubarak هي التي تنمي هذا اليقين وهذا الإيمان وهذا الإيقان. Seperti majlis-majlis yang penuh keberkatan ini, majlis-majlis inilah yang menguatkan keyakinan di dalam hati, menguatkan keimanan dalam hati kita. وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ, dan beginilah jika keadaan kita begini terus, dia bisa bersahaja di dunia dan akhirat, dia akan pasti bergembira di dunia dan di akhirat. Nasallallahu al-karim, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat yang mubarakah, keadaan penuh keberkatan. Wa nahnu fi baitillah, kita di rumah Allah. Wa fi kanafillah, kita dalam penjagaan Allah. Wa tahta rahmatillah, di bawah rahmat Allah. Wa fi amanillah, dalam penjagaan Allah. Wa limana fi hadhihi as-sa'ah, Allah berikan kita kurniakan Allah Ta'ala bihi salihin, Allah Ta'ala berikan para salihin. Allah Ta'ala bihi al-mukarrabin, Allah Ta'ala berikan kepada mukarrabin. Wa bihi man tahtabahu min ibadihi as-salihin, seperti mana Allah Ta'ala berikan kepada ibadah yang salih. وأن يعمر هذا المسجد, dan seperti kita memakmurkan masjid ini. وأن يتقبل من المصلين, semua telah menerima daripada yang salat di masjid. ومن الذاكرين, dan kepada orang yang berzikir di sini. والمادحين لسيد المرسلين, dan memuji Nabi SAW. ومن ساعد في نظافة المسجد, dan yang membantu dalam membersihkan masjid. ومن ساعد في خدمة المسجد, yang berkhidmat untuk masjid. ونسأل الله أن يحفظ الشيخ تنكو فوزي, semua telah memelihara Syekh Tengku Fauzi. ومن معه, dan semua dengan dia. ممن ذهبوا لبيت الله عز وجل, yang sedang berada di rumah Allah di bait Allah. وزيارة رسول الله, dan berziarah kepada Nabi SAW. ومسرى وقبلة الأولى لرسول الله, dan begitulah tempat yang mana Isra Mi'raj. والله يخلصها مما حل بها, semua telah membebaskan daripada apa keadaannya sekarang ini. ويجعلها في أيدي المسلمين المؤمنين, semoga dia kembali ke tangan orang-orang muslimin. ويتقبل الصلاة, menerima salat-salat. ويتقبل الدعاء, menerima doa kita. يبارك في الأبناء, Allah berkati anak-anak. يبارك في البنات, Allah berkati anak perempuan. يبارك في الزوجات, Allah berkati istri-istri. يوسع الأرزاق, Allah memperluas rezeki. يحسن الأخلاق, membaikkan akhlak. وجعلنا وإياكم متبعين للنبي صاحب الأخلاق, menjadikan kita orang yang mengikut Nabi SAW dalam akhlaknya. ويرزقنا شفاعته, kita diberikan syafaat. ويحبنا مرؤيته, dan kita tidak diharamkan melihat Nabi SAW. ويجعلنا رطباء في جنات النعيم, dan kita berada di syurga. يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, نشكر إلى الله بكلام وتوصية من سيد الوالد العالم العلامة داعية إلى الله الحبيب عمر بن حامد بن عبد الهادي الجيلاني. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum tadi kita berada di kota Mekah, wal an insyaallah ila Madinah. Sekarang kita akan ke Madinah insyaallah. Kita akan minta kepada Syekh Ali Gadur dari Madinah, amin, untuk membaca qasidah. Dan tadi saya telah jelaskan kepada Syekh Ali Gadur, syekhna ila Madinah, bawa kita ke kota Madinah. Amin. Tafadhal.
إن بالحبيب محمد وذويه إن الغيام بحبه يرضيه إن بالحبيب محمد وذويه إن الغيام بحبه يرضيه إن مات جسمك فالهوى يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه طوبى لمن هو في المحبة صبه لملاه ومولاه الكريم يحبه في القبر حاشا Amen.
إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا ونظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب مملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالنغاني والبشارات، فإن النور المصون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا، أملؤ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. Yeah.
يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا
بارك اللهم سرقان، بارك في طلبة العلم، بارك في المانحين، بارك في الدعاء، بارك في العلماء، احفظ بلاد سنغافور، اجعلها مركزا للصلاح والهدى والنور، وبارك في اهلها، اجعلهم متحابين، متعاونين على ما يمليك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para jemaah sekalian dan juga kepada lembaga pentadbir Masjid Mujahidin dan juga kepada semua para alim ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita dan kita keluar dari majlis ini semua kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pegawai sila jemput Habib Umar untuk turun. Habib insyaallah ada dalam jemaah bersama makmum. Mungkin al-habat fatul ambil kursi silakan. Baca selawat silakan. Sallallahu
Thank you.
لنا